Ketemu lagi dengan channel saya untuk L6. So petang ini kita mau casting dekat parit kebun kelapa sawit di sini. Umpan yang kita guna soft rock keluar dari EXP, yaitu gummy frog. Ini memang padu lah, kita coba sebab dia double blade, kipas dia pun kuat. Apapun, tengok video saya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Sokong saya punya channel. Mantap. Oh, stripe. Lepas. Lucu, geng. Lucu. Striking. Kita mau rilis kena mata juga nih. Kita ambil je lah. Tetap bawa je, kena mata. Strike. Mantap. Gummy frog. Kita tapau, geng. Sama mata dia. Gummy frog. Keluaran dari EXP. Strike lagi, guys.
lagi guys. Aduh lah. Tidak ada tiga ekor. Aduh, lucut geng, lucut, lucut, lucut. Dua action ya, dia boleh menyelam dengan top water. Dua dalam satu. Sebab dia punya blade berat, kalau kita kerau laju dia top water, kalau kita kerau slow dia dalam air, selaman dalam. Rabut lagi, lucutlah pula. Lucut geng, lucut. Lucut, lucut. Strike. Bawa geng, kita tepau nih. Ya, baik, wujud guys, huu. Bujuk. Baru mentap. Okay. Dalam dekat tu. Gila. Oh, kau.
Lucu lagi guys, lucu lagi geng. Ya, oh, stride lagi. Padu, ini bujuk nih. Oh, haruan. Aduh. Sekali lagi melepas. Strike. Telan habis. Tak lagi, aduh, lepas guys, lucut, lucut. Lucut geng, lucut. Curut kita lepas. Terilis. Wah. Sampai di sini saja geng. Kita pancing hari ini. So, kita dapat ini saja. Semua haruan satu ekor bujok. Satu ekor bujok. Semoga dapat hibur menonton video saya geng. Lain kali kita jumpa lagi kalau ada masa, besok ataupun next day kita akan casting lagi di tempat lain lah, mungkin kita cari tempat baru. So, sekarang pun air baru hujan, air naik, so ada susah sikit lah sebab air alang-alang, hujan pun alang-alang. Kalau ada banjir sekali baru dia steady lah, baru dia haruan dekat batang air sana baru dan naik dalam, masuk dalam blok ataupun masuk dalam parit-parit. Nah, itu lagi best. Oke geng, itu saja. Selamat menonton. Bye.